listeners, saat ini saya sedang berada di rumah produksi Kripik Kaca dengan nama brand Beledak Jagara, dan lokasinya ini berada di Desa Citerep, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Dimana seperti diketahui bersama bahwasanya makanan ringan Kripik Kaca ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, terutama para kaula muda. Nah, bagi Tribuners yang penasaran seperti apa sih proses pembuatan Kripik Kaca itu, yuk ikuti liputannya bersama saya. Itu saya masih duduk di kelas 1 SMA. Sebenarnya saya tidak ada pengalaman sebelumnya ataupun keluarga yang backgroundnya sebagai pengusaha. Saya merintis usaha tersebut didasari atas insting spontan untuk menjual produk olahan rumahan ibu saya, mama saya, untuk dijual ke sekolah. Untuk kapasitas produksi, pada saat COVID kita bisa mencapai 2 ton per hari. Bahkan bisa nyampe 2 ton 300 untuk kripik kaca dan semuanya. Kalau misalkan perbandingannya 70% kripik kaca, 70%-nya produk-produk lain. Soalnya kan saya juga memproduksi produk-produk yang lainnya juga, ada 13 produk. Yaitu produk-produk UMKM yang sekitaran sini saya jual, saya bumbuin di mobil cafe di sini. Bahan bakunya kan singkong. Singkong yang dulunya tuh kita dikirim dari luar kota. Sekarang alhamdulillah masyarakat di sini semuanya kan rata-rata punya kebun. Mereka menanam di kebunnya masing-masing. Jadi masyarakat itu membuat bahan bakunya dari kebun sendiri, kemudian diolah oleh mereka, akhirnya dijual ke kita, memperdayakan masyarakat sekitar. Data di 2022 ada 500 pengrajin. Pengrajin itu di setiap rumah pekerja. 2022 nyampe 2022 pekerja pada saat COVID itu nyampe 53. Sekarang ada 25. Kalau dampak yang dirasakan oleh masyarakat mungkin bukan ranah saya buat menjawab, itu kan tergantung kepada masyarakatnya. Akan tetapi dengan adanya pabrik ini, banyak masyarakat yang maksudnya tuh pencahariannya itu bergantung kepada penjualan kripik kaca.
Tribuners, demikian liputan UMKM kita kali ini, dan terus ikuti liputan UMKM lainnya di channel YouTube Tribun Jabar dan Tribun Priangan. Mari kita dukung UMKM lokal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.